ikuti. Terima kasih, Datuk Seri. Soalan tambahan. Selalunya kita perhatikan kebanyakan yang meminjam untuk rumah dan kenderaan selalunya dalam perkiraan awal mereka sudah mencukupi dengan gaji mereka. Tetapi apabila mereka mengambil kredit kad dan hidup meminjam dengan kredit kad ini, dia mudah nak pinjam duit ini. Di situlah menyebabkan mereka tidak boleh membayar hutang rumah dan juga kenderaan. Dan kita lihat kes bankruptcy yang lebih banyak berlaku di kalangan, kita katakan di kalangan yang meminjam rumah dan kenderaan. Dia memang, saya setujulah bahawa di sana itu ada masalah kredit kad itu. This is the biggest problem yang menyebabkan mudah untuk meminjam. Dan satu lagi ialah apabila kita meminjam pada kredit kad ini, charge dia, ribanya itu, faedahnya terlalu tinggi. Jadi ini punca juga kepada masalah peminjam ini. Jadi adakah di sana itu usaha-usaha pihak kerajaan supaya sistem riba ini dihapuskan atau dikurangkan balanya kepada rakyat kita? Terima kasih. Terima kasih Pasir Putih, terima kasih Tuan Dipertua. Seperti yang kita sebutkan tadi, 88% adalah hutang isi rumah. Tetapi kita juga kena sedar di Malaysia ini, 62% daripada hutang-hutang tersebut adalah untuk wealth creation. Maksudnya dibelinya rumah, dibelinya property, apa nama, commercial properties, kedai-kedai dan sebagainya, dan juga dipinjam untuk membeli securities, saham-saham. Jadi kita panggil wealth creation. Kita juga sedar bahawa hutang-hutang lain, kereta yang ini kita anggap dia tak ada jadi wealth creation, sebab kereta ini dia instead of dia appreciate, tapi dia depreciate nilainya. Kemudian kad kredit seperti yang saya sebutkan tadi juga menjadi satu bebanan. Tapi kita kena sedar, kita kena sedar bahawa dalam mengimbangi antara kepentingan pengguna tu dan juga kepentingan industri. Contohnya bank ini kerjanya meminjamkan duit, no? Dan duit ini, pinjaman ini akan dibuat kepada orang yang layak meminjam, orang yang boleh melunaskan pinjaman. Tetapi isunya ialah pada kita, kadang-kadang kita pergi meminjam di bank, institusi kewangan, ada juga non-bank financial institution, tetapi dalam masa yang sama kita juga berhutang dengan tempat-tempat lain, koperasi dan sebagainya, yang mungkin kadang-kadang semasa kita nak meminjam itu ditanya pelbagai soalan, tapi akhirnya kita dapatlah jawab dan dapat pinjaman. Akhir sekali kita sendiri sebagai peminjam, sebagai pengguna sedar kita sepatutnya tak pinjam, tapi oleh kerana kemahuan kita yang tak terhad ini, kita meminjam dan memaksakan kita menanggung bebanan yang panjang. Jadi inilah yang saya katakan tadi, antara langkah yang kita ambil, kita bagi kesedaran. Hatta apabila kita ada masalah dalam pinjaman itu pun, kita ada AKPK pula, agensi kaunseling pengurusan kredit, bantu lagi nak tolong selesai masalah. Kita ada 160,000 orang dah kita selesaikan yang ya dibelenggu oleh hutang jangka panjang, tapi kita tolong bantu selesai sampai peringkat tu kita buat. Jadi kita bagi kesedaran, kita bagi guideline kepada bank apa semua, tapi akhir sekali pengguna itulah yang kena buat keputusan. Dan hatta bila dia ada problem pun kita tolong. Jadi saya ingat ini satu orang kata apa, tanggungjawab yang dibuat oleh kerajaan kita ni kepada rakyat yang jarang dapat di dalam negara lain. Terima kasih.